Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara sekalian, kita berada berimpun walaupun nampak kecil dan sederhana, tetapi kita menyuarakan suatu suara yang besar kerana kita ingin menyatakan kepada seluruh dunia bahawa mahasiswa insaniah dan seluruh umat Islam di Malaysia tidak akan berdiam diri. Pembunuhan umat Islam sudah sangat keterlaluan. Kezaliman terhadap umat Islam sudah sangat tidak boleh diterima. Kita berdiri pada tengah hari ini, pada petang ini, bukan hanya untuk bersandiwara, untuk menunjuk-nunjuk, tetapi dengan penuh jiwa raga kita bahawa suatu kezaliman yang tidak boleh lagi dibiarkan. Kerana kita bertanggungjawab semua, sama ada kita ini pelajar ataupun kita ini pensyarah atau kita ini sesiapa pun, mesti bertindak dari sekarang. Saudara, di Syria penentangannya agak seimbang. Orang Islam mempertahankan dirinya daripada serangan laknatullah Bashar Assad. Mereka punya kekuatan. Tetapi di Myanmar atau Burma, keadaannya sangat parah. Arakan, sebuah negeri di Myanmar, adalah sebuah kesultanan Islam sejak abad ke-7. Mereka telah memerintah Arakan selama 350 tahun. Tetapi telah diserang oleh Raja Buddha. Sehingga sekarang dijajah dan sampai sekarang Arakan tiba-tiba menjadi mangsa kepada pemerintahan yang dipanggil The Buddhist Democracy. Apa salah umat Islam? Umat Islam yang asalnya lebih kurang 10 juta, kemudian turun kepada 6 juta, kemudian turun kepada 3 juta, sekarang tinggal 800 ribu. Apa salah umat Islam di Arakan? Apakah kesalahan, apa dosa mereka? Saudara kena ingat, yang mereka lakukan cuma satu, iaitu mengucapkan kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu saja dosa mereka, itu saja kesalahan mereka. Saudara kena ingat, sejak daripada 1948, Burma merdeka, kemudian mereka masukkan Arakan sekaligus di dalam Burma. Tidak ada pasal-pasal. Arakan adalah tersendiri. Bagaimana Patani adalah tersendiri. Bagaimana kerajaan Sulu Mindanao adalah sendiri. Kita tidak pernah menjadi bahagian daripada negara lain. Umat Islam sebenarnya mempunyai kedaulatan. Arakan adalah kesultanan yang berdiri berdaulat sebagai negara Islam. Tetapi 1948, mereka tiba-tiba dimasukkan ke dalam Burma. Sekarang mereka menyaksikan pembunuhan hampir sudah lebih daripada 200 ribu dalam masa yang sangat singkat. Saudara kena ingat bahawa ini adalah sejarah yang tak pernah disingkap, tak pernah diketahui oleh mana-mana pihak. Banyak orang berbincang tentang Palestin, orang berbincang tentang Bosnia, orang berbincang tentang Iraq, orang berbincang tentang Afghanistan, tetapi tidak ada orang berbincang tentang Myanmar. Myanmar menjadi apa yang dipanggil sebagai negara tidak punya wilayah. Myanmar disebut sebagai al-ummah bila watan, sebuah umat yang tidak ada negara. Apa salah mereka? Sedangkan mereka adalah sebuah warga negara yang pasti dalam sejarah telah termaktub ia adalah berdaulat. Tetapi 1948 bermula penindasan yang tidak pernah diketahui oleh dunia. Daripada 1,300 masjid, sekarang tinggal 300. Mereka sudah membakar 1,000 masjid diganti dengan pagoda. Mereka telah membunuh anak-anak, membunuh wanita dengan tidak diketahui oleh sesiapa pun. Sehingga 1962, perampasan kuasa oleh tentera telah menyebabkan keadaan lebih parah. Mereka akan mengenakan undang-undang sampai tidak membenarkan orang Islam berkahwin. Barang siapa yang mengantar dan memperbaiki masjid yang runtuh akan didenda paling kurang 15 tahun. Mereka telah membiarkan anak-anak Rohingya tidak dibenarkan ke sekolah. Mereka telah mendera dan merogoh sampai mati ribuan gadis-gadis Rohingya umat Islam. Itu yang berlaku selama 1962 sampai 1982. 1982, mereka menegakkan undang-undang, menafikan kerakyatan Rohingya sehingga mereka menjadi stateless, menjadi citizenless, tidak punya kewarganegaraan. Merempat lebih daripada 2 juta. Ada yang ke Thailand,
ada yang lari ke Bangladesh, ada yang lari ke Malaysia, ada yang lari ke Pakistan, ada yang lari ke Saudi dan 14 buah negara yang lain. Ini nasib umat Islam yang asalnya ada kedaulatan. Mereka berhadapan dengan penindasan yang luar biasa. Sekarang sejak daripada awal bulan Jun, sekali lagi suatu gelombang pembunuhan, massacre terhadap umat Islam berulang kembali. Seperti yang disebut oleh saudara kita tadi, bermula dengan satu tuduhan, padahal tidak disiasat, tiba-tiba mereka telah melancarkan massacre. Sekarang daripada 3 hari bulan Jun sampai pada hari ini, hari ini yang sedang berdiri sekarang, pada angka yang tidak dipastikan tetapi hampir pasti ialah 53,000 orang. Hanya dalam tempoh 2 bulan, mereka membunuh kanak-kanak, mereka membunuh bayi, mereka membunuh wanita, mereka membunuh orang tua. Mereka membakar sudah lebih daripada 30 masjid. Mereka telah membakar satu madrasah yang tertua di Sitwe, iaitu di ICAP, Ibu Negara, Ibu Negeri Arakan. Mereka telah membakar hampir 60 lebih kampung orang Islam dengan penduduknya sekali. Mereka membakar dan terus membunuh. Bekerjasama antara ekstremis Buddhis daripada golongan Rakhine dengan polis dan tentera bersekongkol untuk menindas umat Islam. Sekarang, saudara, kita berhadapan dengan keadaan yang sangat-sangat runcing. Mereka tidak boleh sembahyang Jumaat sampai hari ini. Sudah 2 bulan, 62 imam-imam masjid sudah ditangkap dan dibunuh. Orang Islam sekarang ini menunggu masa untuk mengakhiri riwayatnya dengan sangat zalim. Anak-anak yang terpaksa diletak atas perahu dan dihanyutkan kerana tidak boleh lagi diselamatkan. Orang Islam nak menyeberang ke Bangladesh tidak dibenarkan, malah menunggu masa untuk ditembak ataupun dibawa balik ke Burma dan juga dibunuh oleh tentera Burma. Saudara, Burma bertukar nama kepada Myanmar ialah kerana kerajaan Myanmar mengatakan, kami hanya mahu Buddhis sahaja di tanah ini. Kami tidak mahu orang lain. Yang mereka sasar ialah Islam. Kenapa mereka sasar Islam? Kerana mereka lihat Islam saja boleh mencabar mereka. Kepercayaan Islam saja yang boleh nanti mempengaruhi mereka. Sebab itu kempen mereka satu, jangan jadi seperti Malaysia dan Indonesia. Kerana mereka mendakwa Indonesia dan Malaysia pernah menjadi sebuah tanah Buddha Hindu. Sekarang kita tidak mahu itu berulang di Myanmar. Oleh kerana itu mereka menindas dan menghapuskan umat Islam. Saudara, sudah 2 bulan. Kebuluran lebih kurang 230 orang mati setiap hari. Setiap hari antara 200 ke 300 orang dibunuh. Sampai sekarang, pagi tadi satu lagi kampung sudah dibakar. Kita hanya mendengar dan tidak boleh buat apa-apa. Saudara, ini adalah tanggungjawab kita. Anak-anak muda, kamu bertanggungjawab. Selagi umat Islam tidak diselamatkan, kamu akan bertanggungjawab kepada apa yang berlaku. Kita sedang mengusahakan semuanya. Kita telah menulis surat kepada United Nations. Kita menulis surat kepada OIC. Kita menulis surat kepada ASEAN. Kita menulis surat kepada Perdana Menteri. Kita telah menulis surat kepada semua. Memohon cepat bertindak. Surat itu telah tulis lebih kurang 2 bulan yang lalu. Bila perkara ini berlaku. Tetapi tidak ada tindakan. Akhirnya, setelah ribuan yang mati, baru sekarang OIC nak bertindak. Baru UN baru nak mendengar. Baru ASEAN nak bersidang. Tetapi keadaan sudah sangat parah. Ala kulli hal, kita mengatakan kita tidak akan berhenti. Sumbangan kita ini sangat penting. Mula daripada hari ini, kita sudah menghantar 1,200 metric ton makanan. Sekarang sudah berada di Arakan. Kita tidak tahu apa yang berlaku. Sumbangan saudara sudah pun sampai. Tetapi tidak mencukupi. Kita dapati pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan tahun ini bagi orang Rohingya adalah yang paling azab pernah kita ketahui. Mereka tidak berfikir lagi tentang iftar. Mereka tidak berfikir lagi tentang Aidilfitri. Kerana sudah tidak ada apa lagi yang pada mereka. So, saudara, keadaan sangat-sangat parah. Saya mendengar cerita ini. Saya mendapat berita langsung. Saya pergi ke Myanmar. Sudah membuat saya rumusan saya ialah, kalau kita tidak bertindak sekarang, maka tidak ada seorang Muslim pun lagi yang berada di Myanmar sejak daripada sekarang. Jadi saudara, seruan kita mudah, tuntutan kita mudah. Pertama yang kita hendak ialah supaya kembalikan hak Rohingya, bahawa mereka itu berhak di atas negaranya sendiri.
Mereka bukan hendak menjadi negara bebas, sekurang-kurang jadikan mereka warga negara. Yang kedua, semua yang telah lari ke 14 buah negara ini hendaklah dibenarkan untuk balik kerana ini hak mereka. Kenapa mereka dihalau sebegitu rupa? Yang ketiga, semua pembunuhan, semua perampasan tanah dan juga segala harta mereka hendaklah dipulang balik kepada umat Islam Rohingya. Yang keempat, kita tuntut supaya umat Islam Rohingya mempunyai hak untuk mendapat segala kemudahan, pendidikan, hak agama, hak politik, hak sosial, hak ekonomi. Yang itu dinafikan sudah 6 dekad. Saudara, kita punya tanggungjawab. Saya dapati bahawa ada kecelikan yang baru. Ada sesuatu yang baru nak disedari. Walaupun keadaan sudah sangat-sangat teruk. Tinggal 800 ribu. Presiden Thein Sein, saya telah menyatakan kepada dia bila saya pergi Myanmar, bahawa kamu tiada hak untuk mengusir 800 ribu orang ini. United Nations telah beritahu bahawa ini tidak boleh dibuat. Tetapi dia telah mengatakan, the only solution ialah mengusir mereka semua. Dan kita akan pertahan. Kerana kita tidak ada pilihan. Kalau kita membiarkan dia meneruskan dasar ini, maka orang Islam akan terniaya yang paling parah. Saya sudah bercakap dengan Aung San Suu Kyi. Aung San Suu Kyi juga merasakan simpati tetapi tidak cukup. Kerana dia tidak bertegas tentang isu minoriti di Myanmar, iaitu isu umat Islam. Saudara, ini yang telah kita buat. Kita telah menghimpun bantuan. Kita akan buat Freedom Flotilla. Kita akan sewa satu kapal dan kita akan berlayar untuk masuk ke Myanmar. Apa yang berlaku, saya tidak tahu. Saya dipahamkan ramai yang nak ikut. Saya dipahamkan anak-anak saya semua nak ikut. Betul atau tidak? Betul! Saudara nak ikut atau tidak? Betul! Saudara berani ikut atau tidak? Berani! Saudara berani mati atau tidak? Berani! Saudara jangan menjerit di sini. Karena saya akan tengok bahawa saudara mesti memutuskan bahawa kalau mereka terus membunuh orang-orang saudara Islam kita, kita tidak ada jalan lain melainkan kita kena berjihad dan kita kena hantar mujahidin mula daripada hari ini. Takbir! Allahu Akbar! Saudara, kita hanya ada satu pilihan. Umat Islam dianiaya daripada barat sampai ke timur. Umat Islam dianiaya daripada utara sampai selatan. Sekarang masanya kita bertindak. Kebangkitan di timur tengah, daripada Libya sampai ke Suria, sudah menterjemahkan bahawa kita tidak ada pilihan melainkan kena bangkit untuk menentang kezaliman di mana saja. Saudara, pada hari ini, mari kita beriltizam. Pembelaan kita kepada umat Islam di Myanmar adalah kewajipan yang sudah tidak boleh ditolak lagi. Kita mengira masa, setiap hari kita tunda bantuan kita, akan ada ratusan yang mati. Saudara, saya harap bahawa perhimpunan ini akan mendidik diri kita. Bahawa Ramadan ini bukan hanya untuk memikul atau mengumpul pahala. Bukan hanya untuk kita membaca Quran untuk diri kita. Tetapi untuk mempertajamkan rasa jihad yang sangat penting untuk kita mempertahankan Islam, mempertahankan umat Islam. Ayo saudara, mari kita laksanakan perkara ini. Saya serahkan kepada saudara untuk bertindak sebagai anak muda. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.